Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya bisa didengar? Terdengar, Pak, suaranya, Pak. Oh ya, baik. Akhirnya saya enggak. Tes, tes. On responnya. Ya, Pak. Masuk, Pak. Ya, baik. Masuk, Ya, masuk. terima kasih. Dan bisa masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Edi Rasidi, terima kasih. Apakah sudah tampil? Bisa dilihat ya, layarnya ya, slide-nya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan izin, mohon maaf lahir batin, aku kalau hukum bagi yang merayakan negara. Dan mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Mungkin selama kita berinteraksi, ada hal-hal yang saya mungkin apa namanya yang salah atau salah penyampaian atau tidak nyaman, tidak berkenan. Jadi maafkan saya baik yang sengaja maupun tidak. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Ya, baik kita lanjutkan untuk pada malam hari ini. Kita kalau kemarin kita sudah belajar belajar instruksi malam ini ya, belajar terkait dengan gerbang logika, konversi bilangan, ada bilangan biner, bilangan maksimal, heksadesimal, oktav, kayak seperti itu ya. Nah, kita sekarang ya ke beberapa instruksi yang ada di dalam sesal. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud set instruksi itu? Sebenarnya set instruksi ini merupakan suatu beberapa instruksi perintah. Perintah atau dikatakan beberapa kumpulan instruksi ya, perintah yang ada dalam atau operasi yang ada dalam mikroprosesor. Jadi, di sini disebutkan bahwa operasi dari CPU itu ditentukan oleh beberapa atau beberapa jenis instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau yang akan dijalankan oleh CPU sebuah CPU pada mikroprosesor. Nah, instruksi ini yang sering disebut sebagai suatu instruksi mesin atau mesin instruction atau bisa juga disebut sebagai mudahnya komputer instruction atau instruksi dalam apa disebut instruksi komputer. Nah, ini mewakili itu mewakili dari prosesor seperti itu. Nah, sedangkan set instruksi sendiri atau kumpulan dari instruksi-instruksi tersebut ini mempunyai apa namanya instruksi yang berbeda-beda tergantung dari tuannya seperti itu ya, yang akan dapat dijalankan si yang disebut sebagai set instruksi tersebut atau instruction set. Jadi di sini merupakan set instruksi adalah merupakan suatu kumpulan beberapa instruksi-instruksi atau perintah-perintah operan seperti itu ya, operan-operan yang tentu saja berbeda. Jadi ada beberapa operan, nanti bisa dihitung jumlah barisnya, ada berapa operan. Dalam satu baris biasanya ada operan satu operan,
dan ada satu register, ada beberapa register. Dan yang ini sesuai urutan baris ya, yang akan dijalankan CPU yang disebut sebagai instruction set. Dan kita lihat, nah instruksi-instruksi tadi yang jumlahnya dan berbeda-beda itu ada beberapa elemen. Nah, di sini kita lihat di sini ada opcode atau operation code. Operation code. Nah, opcode ini merupakan code untuk melakukan operasi. Jadi maksud operasi ini apa? Operation code ini, nah, dia memerintahkan untuk mengerjakan, kerjakan seperti itu. Nah, di sini menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada source operand reference. Nah, di sini merupakan suatu inputan, bisa dikatakan inputan atau source, operand source. Jadi data itu input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Nah, jadi ada input, ada dan ada operation ya yang di apa namanya operasi yang kemudian menghasilkan setelah dioperasikan dan menghasilkan hasil atau output. Nah, jadi berikutnya ada setelah source operand reference ada juga result operand reference. Ini merupakan suatu hasil atau di sini dikatakan simpan hasilnya di sini. Ini merupakan suatu hasil dari suatu operasi yang telah dilaksanakan. Apa disebut result? Ya, karena ini kan hasil hasil atau hasilnya itu disimpan simpan. Tapi tergantung apakah dia menggunakan register tertentu untuk menyimpan hasil dari operan tersebut operasi tersebut atau bisa juga menggunakan register bermacam-macam. Jadi nanti ada 3 register, ada 2 register, ada 1, bahkan ada yang 0 register di slide berikutnya. Selanjutnya ada next instruction reference. Nah, untuk next instruction reference ini, begitu selesai dikerjakan operan instruksi yang sebelumnya, bila kita menemukan next instruction reference ini, maka dia akan melanjutkan ke instruksi berikutnya. Jadi, setelah selesai instruction yang sebelumnya, dia akan melakukan kerjakan ini atau kerjakan instruksi berikutnya. Dan dia ini yang akan memberitahu CPU kapan harus mengambil instruksi berikutnya atau dalam bahasa algoritmanya atau bahasa programnya disebut fetch. Fetch ini untuk mengambil mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang sudah selesai dijalankan sebelumnya. Jadi instruction reference ini merupakan instruksi untuk mengerjakan ke instruksi berikutnya atau fetch mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang sebelumnya selesai dikerjakan. Kemudian berikutnya di sini ada operan. Nah, operan itu apa? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu. Baik. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa semua instruksi dijalankan di dalam CPU. Perlu diperhatikan ya bahwa semua instruksi ini dijalankan dalam CPU dan rata-rata operasi ini hanya membutuhkan register. Ingat register. Register ada yang tahu teman-teman register itu apa? Ayo, silahkan. Mungkin ada nama lain dari register. Register itu semacam memori ya, tempat untuk menyimpan, tempat untuk membaca seperti itu. Nah, jadi rata-rata operasi ini membutuhkan register sebagai tempat membaca atau menyimpan dari operan. Namun Pak, izin di tanya, sini Pak. ada kalau ya, boleh silahkan. Izin tanya, maaf memotong. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Untuk pengalamatan memori itu apakah sama, Pak, sama register? Pengalamatan memori. Memori, memory address Ya, ya, sama ya. register. Pengalamatannya nanti ada yang berbeda-beda. Jadi ada addressnya, nanti ada nomor-nomor Iya. addressnya. Betul, jadi beda-beda. Nanti Oh, misalnya oke. Okay. ada beberapa dalam suatu instruksi, misalkan satu operan, dan misalkan operannya adalah add atau sub-sub, add itu menambah, sub itu subtraction gitu ya.
misalkan sub A, koma B gitu misalnya, itu menggunakan dua register atau dua memori. Artinya apa? Kurangkan A dikurangi B dan disimpan dalam register A seperti itu. Bisa juga menggunakan tiga register. Contohnya misalkan sub A, koma B, C seperti itu. Artinya apa? Oh, oke. Okay. Kurangkan B dikurangi C dan disimpan dalam A. Tapi untuk yang tiga register udah tidak digunakan, udah jarang. Karena di sini apa namanya menggunakan register yang besar, registernya jadi banyak. Rata-rata yang saat ini digunakan adalah tiga, eh sorry, dua register seperti itu. Nanti kita lihat aja di setting berikutnya. Jadi pengalamatannya tentu berbeda-beda ya, karena kalau sama dia akan harus unik address-nya karena itu merupakan identitas identitas dari masing-masing register atau member. Terima kasih Oh, pertanyaan yang bagus. baik, Pak. Baik, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi ada kalanya register. Nah, jadi ada kalanya juga register ini. Sebentar saya. Poin. Register ini tidak berisi operan, tidak berisi operan, tapi menunjuk ke tempat penyimpanan lainnya, baik itu bisa berupa memori, bisa merupakan gates ataupun modul I/O. Jadi register itu ternyata tidak hanya berisi sebagai operan, tapi juga sudah menunjukkan tempat penyimpanan. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Nah kemudian source dan result itu berarti result adalah output atau hasil. Jadi operan source dan operan result ini bisa juga berupa dari salah satu berikut ini. Di antaranya dari tiga itu yaitu yang pertama bisa berupa memory atau juga di sini virtual memory atau gates, dan bisa juga CPU register juga device I/O atau peralatan dan ini bentuk-bentuk dari operan source maupun operan result. Kemudian berikutnya kita menginjak ke apa ini format instruction. Untuk format instruksi, bagaimana format-format dari suatu instruksi dalam kode di dalam prosesor bahwa suatu instruksi data field dampaknya apa ya semacam kalau ini ditampilkan dalam bentuk kolom ya. Ada tiga lah, tiga sebentar, tiga apa ini? Ya, tiga kolom. Beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Nah, layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya contohnya. Ada opcode, operation code, kemudian operand reference, dan operand reference. Nah, kemudian kita lihat tadi formatnya sudah dijelaskan ada operation code, opcode, kemudian operand reference dan operand. Nah, bagaimana penyajian instruksi tersebut? Nah, dalam penyajiannya di dalam code sen setiap instruksi ini mempunyai pola atau bentuk bit tertentu yang unik. Kenapa harus unik? Karena untuk bisa dimengerti oleh mesin maupun dimengerti oleh manusia. Nah, jadi di sini agar dapat atau bisa dimengerti oleh manusia, maka dibuatlah representasi simbol instruksi yang biasanya berupa singkatan dan disebut sebagai seperti itu. Nah, contohnya misalnya ini ada instruksi add, instruksi sub, dan instruksi load seperti itu ya. Add itu untuk proses apa aritmatik itu penjumlahan dan sub itu untuk menampilkan atau mengambil data misalnya. Nah, sedangkan untuk operan juga bisa disajikan secara simbolik, misalnya contohnya. Kita lihat ya kalau kalau instruksinya ini add, sub, load, nah ini operannya ini ada A, ada B. Nah, ini contoh operan dan instruksi jadi satu ya, ini ada add A, koma B. Add A, poin B, artinya apa? Ini perintahnya adalah isi register yang ada di A ditambahkan isi register yang ada di B dan hasilnya disimpan di register
A seperti itu. Nah, ini contoh register tadi ya, addressnya ini dengan A, ini B seperti itu. Nah, ini tentu saja harus menggunakan register yang berbeda-beda. Yang tidak ada dua register. Ini contoh ini tentu bisa menjelaskan tadi pertanyaan Mas siapa tadi ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana untuk bisa membedakan antara register yang satu dengan register yang lain. Jadi nantinya ini akan isi dari register ID. Biasanya di load A dan load B atau ada nilainya ya disimpan dalam register A kemudian disimpan dalam B kemudian baru ada perintah add A point B atau sub A point B atau multiply MPY multiply perkalian atau divide atau pembagian seperti itu. Nah, kita lihat di berikutnya. Nah, berikutnya masih di jenis instruksi. Untuk data processing, arithmetic, dan logic instruction. Nah, ini untuk di data processingnya ada arithmetic dan logic instruction. Ada instruksi arithmetic dan instruksi logic. Arithmetic itu apa aja? Itu tadi add, kemudian sub, kemudian multiply, kemudian divide. Nah, untuk logic ini biasanya untuk biner ya, ada 0 dan 1. Kemudian untuk data storage atau main memory ini disebut sebagai instruksi memory atau instruction. Dan ada data movement untuk transfer data, berpindah data untuk I/O ini disebut sebagai I/O instruction, instruksi input. Kemudian ada juga program flow control, test and branch instruction. Nah ini nanti di akhir-akhir ini semakin kompleks untuk instruksinya. Kemudian kita lihat, nah kita lihat di sini ada jumlah address. Ada beberapa jumlah address. Di sini yang pertama, atau yang jumlah address yang pertama ini ada 3 address. Jadi kita lihat di sini teman-teman ini menampilkan beberapa address. Misalnya dalam ini terdapat 3 address. Nah tadi Mas yang nanya, kita lihat ya ini ada 3 operan. 3 operan ini AH, A01, A02. Sedangkan instruksinya adalah O. Ini bentuk umumnya, ini ada sekitar 4 kolom ya. Jadi opcode, kemudian AH, register AH, koma, A01, A02. Nah, di sini terdapat satu alamat hasil dan dua alamat operan. Teman-teman bisa tahu alamat hasil itu yang mana dari sini? Ayo, siapa yang jawab silahkan. Sedangkan dua alamat operan juga yang mana? Saya ulangi. Jadi untuk opcode ini adalah instruksinya. AH ini merupakan alamat hasil. Jadi nantinya hasil dari operasi ini, instruksi ini disimpan di AH. Kemudian dua alamat operan adalah A01 dan A02. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Ya, Oke, Pak. saya lanjutkan. Ya. Jadi untuk bentuk umum yang pertama ini ada 3 address. Addressnya ini ya AH, A01 dan A0. Nah ini address yang pertama ini merupakan alamat hasil dan dua alamat operan. Nah kita lihat contohnya biar lebih mudah. Misalnya teman-teman melihat suatu instruksi sub Y, A, B. Nah, artinya apa? Di sini ini bentuk algoritmanya atau algoritmiknya ini Y sama dengan A minus B atau A sub B seperti itu. Artinya teman-teman diminta untuk mengurangkan isi register A, ini isi register A dikurangkan dengan isi register B. Jadi A dikurangi B, artinya nilai register dari A, nilai yang sudah tersimpan di register A atau memori A, dikurangi dengan isi yang ada di register B. Kemudian hasil dari pengurangan tersebut disimpan hasilnya di register Y. Ini. Sampai di sini bisa dipahami? Atau teman-teman kalau ada yang belum paham, langsung tanya aja ya. Jadi ini saya agak pelan-pelan. Nah, di sini saya ulangi. Y sama dengan A dikurang B. Jadi register A dikurangi register B dan disimpan di register Y. Seperti itu. Kemudian ini dijelaskan bahwa bentuk ini ternyata sudah tidak umum, tidak digunakan lagi di komputer. Mengapa?
Ya, karena ini mengoperasikan banyak register sekaligus. Kita lihat di sini register ada tiga. Memang sih kelebihannya programnya menjadi lebih pendek. Jumlah barisnya ya dalam artian ini. Dalam hal ini, apa jumlahnya lebih pendek? Ya, karena barisnya lebih singkat atau lebih sedikit. Namun, ternyata bentuk yang tiga re-address ini sudah tidak umum digunakan. Seperti itu. Pak, Berikutnya. izin tanya, Ya, Pak. boleh. Soal Ya, yang silakan. untuk algoritmik itu kan ada tiga address ya, yang dimana Y dikurang A dikurangi B kemudian disimpan dalam Y. Berarti Y ini sebagai variabel ya, sebagai Ya. gambarnya sebagai variabel ya. Kenapa nggak dipakai lagi, Pak? Apakah terlalu banyak penggunaan register, terlalu Yang mana makan yang tidak dipakai lagi? yang itu yang tiga register ini? Oh, ya. Apakah Ya, terlalu jadi memak betul, banyak betul. menggunakan register Jadi di atau sini gimana? terlalu banyak mengoperasikan register. Registernya terlalu banyak. Nah, nanti ada untuk namanya optimasi. Optimasi itu bagaimana menggunakan register sedikit juga jumlah barisnya yang semakin sedikit, jumlahnya lebih pendek. Nah, itu yang akan menghasilkan suatu optimasi. Nah, mengapa dilakukan optimasi? Yaitu supaya kerja di mikroprosesor tidak terlalu berat dan prosesnya lebih cepat. Kira-kira seperti itu, Mas. Oh, Bisa oke, dipahami. okay. Ya, Baik, nantinya baik. ini untuk dasarnya kita kita berikan atau kita belajar dulu dari yang paling dasar. Artinya apa? Jumlah address yang pernah digunakan untuk apa namanya? Untuk programming atau code-code yang dulu sejak awal ditemukan. Nah, dulunya pernah menggunakan seperti itu, teman-teman. Jadi ada tiga address. Oke, izin tanya lagi, Pak. Berarti Boleh, silakan. berarti selain tidak membebankan prosesor atau CPU, kalau kebanyakan register gini, apakah bisa berdampak sama crash, Pak, di itunya? Di apa? Di CPU-nya? Mungkin kalau CPU kelebihan beban bisa jadi nanti crash Ya, dan betul. Jadi oh, bisa ya, Pak. Oke. Okay. bisa juga Mas Ali. Makasih pertanyaannya. Jadi ketika sebenarnya untuk crash tergantung ya. Untuk crash sendiri ketika ada permasalahan. Kalau misalkan apa namanya? Memori untuk gates, memori internalnya dari CPU itu masih mencukupi, mungkin untuk kemungkinan timbul crash mungkin kemungkinannya kecil. Apa? Mungkin yang lebih spesifik dampaknya akan memperlambat kinerja dari CPU. Namun ketika memorinya sudah sedikit, yang sudah apa namanya, memori sudah terbanyak terpakai bisa jadi menjadi crash. Artinya ketika sudah menumpuk, yang sudah disimpan makin banyak, sedangkan memori cadangan yang untuk bisa digunakan menyimpan baik itu karena sudah dipakai untuk menyimpan data hasil sel operan atau apa. Nah, untuk proses operasi tidak ada lagi memori yang space memori yang akan digunakan. Nah, itu bisa akan menimbulkan crash. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Terima kasih Saya banyak, Pak. lanjutkan ya. Baik, sama-sama. Teman-teman kalau misalkan ada yang belum jelas atau silakan ya langsung aja ya. Bisa langsung tanyakan. Saya lanjutkan saatnya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, di sini ada dua address. Dua address di sini bentuk umumnya ada output, ada AH dan A0. Nah, di sini dua address ini adalah AH dan A0. Output ini adalah operation instruction dan dua address. Jadi, satu alamat hasil merangkap operan ini adalah AH dan satu alamat operan ini adalah AO. Paham ya? Kalau tadi tiga address, sekarang dua address. Nah, misalnya, contohnya sub Y poin B atau sub Y koma B. Nah, dalam bentuk algoritmanya saya dituliskan Y sama dengan Y minus B atau Y dikurangkan B. Apa artinya ini? Artinya adalah kita diminta untuk mengurangkan si register Y dan si register B. Jadi register yang ada di register, nilai yang ada di register Y dikurangi dengan register yang ada di B, sorry, nilai yang ada di register B. Kemudian hasilnya Y dikurangi disimpan dalam register Y seperti itu.
ini masih digunakan di komputer sampai sekarang. Nah, kemudian di sini kelebihannya ini mengoperasikan lebih sedikit register. Ini registernya hanya ada dua, Y dan B. Tetapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Artinya meskipun ini register memang sudah hanya menggunakan dua, namun jumlah barisnya tentu tidak sama dengan yang tiga address. Ini memang nambah, tapi tidak terlalu banyak. Ini masih masih dari aspek optimasi masih lebih baik dibandingkan yang tiga address. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, bagaimana berikutnya? Ini ketika satu address di sini hanya ada satu address. Nah, bentuk umumnya adalah output operasional, operation code dan satu operan atau satu address yaitu AO. Nah, di sini merupakan hanya satu alamat operan dan hasilnya disimpan di akumulator atau disingkat AC. Nah, disebut AC. Di sini hasilnya disimpan di akumulator. Misalnya, contohnya ini adalah sub B. Nah, gitu aja, sub B. Karena hanya satu address. Nah, bentuk algoritmnya AC sama dengan AC min B. Kenapa ini AC tidak muncul? Karena ini AC akumulator. Nah, jadi pertama akan disimpan ada di AC. Nah, AC ini kemudian dikurangi nilai B dan hasil yang terbaru disimpan di nilai AC. Jadi, yang nilai yang baru akan menimpa, yang lama terhapus. Seperti itu. Ini artinya kurangkan isi akumulator dengan isi register B. Kemudian simpan hasilnya di akumulator. Seperti itu, teman. Nah, bentuk ini digunakan di komputer zaman dahulu. Ini juga zaman dahulu. Jadi masih tidak digunakan ya. Nah, di sini hanya mengoperasikan satu register. Dampaknya apa? Ketika hanya menggunakan satu register, tentu saja programnya menjadi tambah panjang, bertambah jumlah garisnya. Nah, ini banyak digunakan di assembler atau mesin assembly ya, bahasa programming assembly. Assembler. Seperti itu. Nah, kemudian jumlah address berikutnya ini ada yang zero atau nol address. Nah, bentuk umumnya adalah opcode dan nol atau di sini semua alamat operan disimbolkan atau dilambangkan secara implisit. Di sini disimpan dalam bentuk stack, stack tumpukan, stack. Nah, dan operasi yang biasanya ini yang biasanya menggunakan dua operan, di sini akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Jadi teman-teman tahu ya, untuk stack atau tumpukan, kalau misalkan teman-teman menaruh barang, misalkan apa ya, contohnya ya, bola bola tenis lah seperti ya ada tempatnya ya. Nah, kan naruh yang biar penuh. Nah, itu setelah penuh tentu saja yang akan digunakan yang paling atas dulu ya, istilahnya di komputer itu first in last out seperti itu ya, yang pertama masuk ya yang keluar terakhir seperti itu. Jadi dia akan masuk, nah, nanti akan bentuknya tumpukan. Dan yang terakhir masuk yang akan pertama keluar. Jadi first in last out. Nah, ini menggambarkan bentuk dari data stack. Nah, operasi ini dia bukan dua operan dan akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Jadi ketika teman-teman menggunakan register atau operan yang pertama ya yang paling atas itu sudah diambil. Ketika butuh register lagi, operan lagi yang ngambil di bawahnya seperti itu sampai yang paling bawah. Yang paling bawah itu kan yang pertama kali masuk ya sebenarnya seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat contohnya, misalnya untuk opcode-nya adalah sub atau subtraction. Bentuk algoritmnya adalah ini stack yang top yang paling atas sama dengan stack top minus satu. Jadi di atas yang paling puncak dikurangi satu atau di bawahnya atau bisa dikatakan nomor dua dari atas dikurangi dengan stack top atau dari tumpukan yang paling atas seperti itu teman-teman. Jadi artinya dari apa namanya instruksi sub ini dalam address 0 mengurangkan isi stack nomor 2 yaitu stack top minus 1
dikurangi dengan isi stack paling atas, kemudian dan disimpan hasilnya di stack yang paling atas tadi. Jadi S top minus 1 dikurangi S top dan hasilnya disimpan di S top. Seperti itu. Nah, di sini kita mengenal nantinya ada instruksi khusus untuk stack. Ini ada push dan pop. Untuk push ini mengambil, pop itu bisa diterjemahkan menyimpan seperti itu. Nah, contoh lain misalnya push A, push B. Nah, ini ambil stack yang ada di paling atas, simpan di A, maksudnya operan sebagai A. Kemudian push B, datanya B. Kemudian add. Add ini adalah menjumlahkan A dengan B. Nah, kemudian hasilnya pop C disimpan di C. Ini berarti, ini yang terdiri dari empat baris ya, ada push A, push B, add, dan pop C. Ini artinya adalah C sama dengan A ditambah B, atau A plus B. Paham ya? Ini ya, contohnya ya, push A, push B, add, pop C. Seperti itu. Ini artinya adalah C sama dengan A plus B. Berikutnya, saya lanjutkan. Kemudian kita lihat contoh format untuk instruksi dengan menggunakan tiga alamat. Tiga alamat tadi tiga register atau tiga operan. Nah, teman-teman lihat, misalnya di sini ada A, B, C, D, E, T, dan C. Ini merupakan suatu register. Ada berapa ini? Satu, dua, tujuh ya, tujuh register. Dan di sini program sama dengan Y, misalnya ada contoh program secara algoritmanya, algoritmiknya adalah Y sama dengan dalam kurung A minus B dibagi dalam kurung C ditambah D kali E. Nah, bila teman-teman diminta untuk menuliskan kodenya dalam format yang menggunakan instruksi tiga alamat atau tiga operan atau menggunakan tiga register, maka inilah contohnya. Seperti. Nah, kita lihat garis pertama adalah subtraction Y, A, B. Artinya apa di sini perintah dari? Ini artinya Z sama dengan A dikurangi B. Jadi, nilai register A dikurangi nilai register B dan disimpan di register Z. Kemudian, kita lihat baris kedua, MPY atau multiply. MPY T, D, E. Artinya apa ini? Ini T sama dengan D dikali E. Multiply itu perkalian ya. Jadi isi register D dikalikan dengan isi register E dan disimpan di register T. Berikutnya kita lihat di baris ketiga. Ini ada F, T, T, C. Kalau di sini tadi baris pertama ini A minus B, ini menggambarkan yang ini, yang atas. Atau kalau dalam pembagian, apa istilahnya yang di atas, yang bagi itu apa? Lupa ya namanya. Yang dibagi lah ya, ini pembagi. Nah, kemudian yang ini yang di bawah, D kali E. Nah, kemudian disimpan di T, ini D kali E, ini T. Nah, kita lihat di sini, setelah ini C ditambah D, D kali E. D kali E tadi kan disimpan di T. Berarti ini C ditambah T. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, berarti ini ada F, T, T, C. Artinya T ditambah C. T itu tadi nilainya adalah D kali E. Yang tersimpan di T saat ini kan D kali E. Kemudian ditambah dengan C. T ditambah dengan C. Kemudian disimpan di register C. Jadi, nilai T saat ini adalah sama dengan ini. D kali E ditambah C. Nah, di sini dari T. Kemudian div atau divide Y, Y, T. Artinya Y sama dengan J dibagi T. Ingat teman-teman, Y itu tadi nilainya apa? Y itu ini. Y disimpan ini nilainya adalah A dikurangi B atau yang ini. Berarti ini bagi dengan T dan T itu nilainya udah ini. Benar ya? Berarti Y dibagi dengan T. Kemudian hasilnya disimpan di T. Y yang sebelumnya nilai ini aja, A minus B, karena sudah dibagi ini, terus disimpan di T lagi, akhirnya nilai Y yang terakhir adalah yang ini juga keseluruhan, dan menimpa seperti itu. Bila kita lihat, di sini memerlukan empat operasi, empat instruksi, empat garis instruksi, ini maksudnya. Satu, dua, tiga. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang
perlu ditanyakan mungkin mungkin ada yang belum bisa memahami dengan baik. Silahkan. Sebelum kita lanjutkan. Bisa ya? Masih mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Misalnya kita lihat untuk format instruksi dengan menggunakan dua alamat, dua address. Nah, registernya masih sama, A, B, C, D, E, T, Y. Dan programnya juga masih sama, Y sama dengan dalam kurung A minus B dibagi C tambah D kali E. Nah, ini instruksinya yang menggunakan karakter adalah move Y, A. Artinya apa? Simpan nilai register A ke dalam register Y. Kemudian subtraction Y, B ini adalah kurangkan isi register Y dikurangi dengan isi register B dan disimpan di Y. Y yang tadinya ini adalah A, kemudian disimpan, sorry, maaf, Y yang tadinya A dikurangi dengan B. Lihat dari sini. Yang tadinya A dikurangi dengan B. Kemudian hasilnya yang terbaru adalah disimpan di Y. Jadi Y yang saat ini di baris yang kedua nilainya adalah A dikurangi B. Kemudian move T, D. Artinya apa? Ini adalah simpan atau pindahkan, geser nilai dari register D disimpan di T. Kemudian MTY atau multiply T, E. Di sini artinya adalah kalikan nilai T dengan E. T itu tadi adalah D ya yang disimpan di T. D dikalikan dengan E, kemudian disimpan di T. Sehingga T nilainya saat ini adalah D kali E. Kemudian instruksi berikutnya, add T, C. Tambahkan T ditambah dengan C. T yang sebelumnya ini di atasnya adalah ini, E kali E, dan ditambah lagi dengan C, dan disimpan di T. Jadi T saat ini sekarang adalah ini nilainya. D kali E ditambah C. Berikutnya, yang terakhir, div atau divide Y, T. Yaitu artinya bagi, bagilah Y dibagi T, Y dengan T, dan hasilnya adalah disimpan di Y. Yang Y saat ini di sini adalah ini. A min B. Kemudian dibagi T. T itu adalah ini. Berarti sudah benar ya. Yang bagian atas pembagi itu. Oh iya, saya baru ingat. Pembilang yang dibagi. Pembilang, yang membagi penyebut. Gitu ya. Kalau dulu kita SD ya. Ya kita belajar. Nah, ini pembilangnya, ini penyebut. Nah, gitu. Jadi ini dibagi. Y dibagi T. Sehingga disimpan di dalam Y. Nah, kita lihat di sini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada memerlukan 6 operasi atau instruksi dengan menggunakan dua address untuk yang sama, untuk hasil yang sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih bisa dilanjutkan ya? Lanjut. Nah, bagaimana bila kita menggunakan instruksi untuk satu alamat? Kalau tadi sudah tiga alamat, dan dua alamat, dan sekarang satu alamat. Karena misalnya ya. Nah, kita lihat. Di sini ada register A, B. A, B, C, D, E, Y. A, B, C, D, E, dan Y. Seperti itu. Nah, untuk perintah yang sama. Karena apa sama? Ya, kita bisa membandingkan kira-kira ada berapa operasi yang tadi akan tiga address, dua address, dan sekarang satu address. Nah, kita tuliskan. Yang pertama adalah load D. Artinya apa? Ya, ini simpan atau geser nilai isi register D ke akumulator, ke AC. Dan MTA atau multiply A. Jadi, AC yang tadinya nilainya D, sekarang dikalikan dengan E. Dan disimpan di akumulator. Jadi nilai AC sekarang adalah D kali E. Kemudian add C, tambahkan. Tambahkan C ke AC. Nah, jadi AC ditambah C dan disimpan di AC yang ini. C ditambah dengan AC yang sebelumnya. Sekarang nilainya sudah ditambah C. Kemudian store Y, simpan atau pindahkan. Nah, akumulator ini disimpan ke Y sekarang. Jadi nilainya
AC ini jadi Y. Mengapa nilai AC dipindahkan ke Y? Ada yang tahu? Yuk, teman-teman. Kira-kira mengapa ya? Kenapa harus disimpan ke Y? Kenapa ada instruksi ini? Store Y. Y ini untuk menyimpan AC ini disimpan ke Y. Kenapa? Nah, oke. Okay. Kenapa harus disimpan? Karena AC ini harus dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena di instruksi berikutnya ini AC ini digunakan, yaitu untuk menyimpan A. Jadi ketika kalau ini bilang satu baris yang nilainya AC ini adalah ini, C ditambah D kali E, nanti ketika ada load A, berarti nanti nilai A disimpan ke AC. AC yang tadinya nilai ini ditimpa ini. Akhirnya nilai dari yang penyebutnya ini, pembuatnya ini jadi hilang. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi mengapa harus dipindahkan ke Y, yaitu store Y. Seperti itu. Jadi nilainya ini disimpan ke Y dan AC-nya sekarang akumulatornya jadi bisa atau kosong atau bisa digunakan oleh untuk operan yang lain. Jadi disimpan Y. Nah, berikutnya AC-nya adalah kosong. Load A, jadi nilai register A disimpan di akumulator. Berikutnya sub B, subtraction D, artinya akumulator yang tadi nilainya A dikurangi dengan B dan disimpan ke akumulator. Sekarang nilainya AC adalah A min B. Kemudian div divide B adalah artinya bagilah AC dengan C dan disimpan di AC. Nah, jadi saat ini nilai AC ini adalah yang AC yang ini tadi, yang A min B udah dibagi dengan Y. Y itu ini tadi. Tadi ya. Tapi nilainya ini masih ada di AC. Kemudian store Y. Artinya apa? Tadi hasil perhitungannya di AC disimpan di Y. Sudah selesai. Nah, bila kita lihat, teman-teman lihat di sini jumlah barisnya. Operasinya adalah ada 8. 8 baris. Nah, ini menggunakan satu alamat. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan contoh format instruksi untuk yang nol alamat atau tidak menggunakan register sama sekali? Nah, kita lihat ini tadi yang menggunakan stack atau tumpukan. Nah, kita lihat di sini ada A, B, C, D, E, dan Y. A, B, C, D, E, dan Y. Bila di sini kita lihat registernya A, B, C, D, E, dan Y. Programnya, algoritmanya masih sama. Y sama dengan A minus B dibagi C ditambah D kali E. Nah, perintah yang pertama di sini adalah push A. Artinya apa? A disimpan di stop. Stop. Stop itu stack yang paling atas. Jadi udah dikeluarkan dulu stacknya. Stack yang paling atas ya, stack atas untuk menyimpan A. Kemudian push B. Nah, di stop yang berikutnya, tapi ini ditulis tetap stop karena posisi dia yang tadinya minus 1, sekarang dia jadi stop atau yang paling puncak. Disimpan, menyimpan nilai register B. Seperti itu, teman. Kemudian sub. Sub ini artinya A dikurangi B. Sub ini kan dikurangi ya, yang sebagai peng, apa namanya, yang dikurangi adalah yang pertama, yaitu A dikurangi dengan yang ya, yaitu B. Dan A dikurangi B disimpan di stop. Kemudian push C, ini ambil lagi yang paling atas lagi. Ini adalah C disimpan di stop dan push D. D disimpan lagi di stop, push E, E juga disimpan lagi di stop. Nah, kemudian MPY multiply ini, yang terakhir itu D dikali E. D dikali E disimpan lagi di stop. Kemudian R. R ini merupakan dijumlahkan ya, yang terakhir itu adalah ini stop ini dijumlahkan dengan C dan disimpan di stop. Dan divide. Div ini yang sebelumnya lagi tadi, yang terakhir ini kan sebagai pembagi stop. Nah, kemudian A dikurangi B tadi, ini merupakan yang disimpan di stop sebelumnya tadi, dibagi dengan
desktop yang terbaru dan disimpan di desktop. Kemudian POP Y disimpan jadi desktop out atau operasinya sudah selesai. Dan di sini kita lihat di sini memerlukan sekitar 10 operasi satu. Ya, ada 10 baris instruksi. Seperti itu. Kita lanjutkan. Dari beberapa contoh yang tadi, yang 3 register, 3 address, 2 address, 1 address, sampai yang 0 address, nah, ada yang tadi 4 baris, kemudian 6 baris, 8 baris, dan 10 baris. Nah, kita lihat di sini bagaimana kita melihatnya, addressnya banyak atau sedikit. Nah, ini pertimbangannya. Mengapa address banyak, mengapa address sedikit? Ketika menggunakan address banyak, teman-teman ingat di sini instruksinya semakin kompleks. Jadi ketika addressnya banyak, dalam satu barisnya instruksinya semakin kompleks. Contohnya tadi misalnya menggunakan 3 address. Jadi instruksinya sub Y, A, B. Seperti itu. Jadi ada 3 operan. Nah itu dikatakan semakin kompleks. Kemudian membutuhkan atau memerlukan register yang banyak. Jadi ada 3 register. Namun kelebihannya program lebih pendek atau baris jumlah barisnya lebih sedikit. Kalau yang 3 address tadi hanya 4 baris. Nah, bagaimana? Apakah ini bisa lebih cepat? Nah, ini perlu perhitungan khusus atau optimasi. Nah, kemudian bagaimana dengan address sedikit? Kalau untuk address sedikit, instruksi tentu lebih sederhana. Karena kita lihat yang instruksinya apa namanya? Addressnya 2, ya tadi misalnya sub A, B. Kalau yang addressnya 1 malah cuman sub A atau sub B seperti itu. Nah, yang addressnya 0 malah cuman add, cuman push, cuman pop gitu ya. Nah, itu instruksinya jadi sederhana. Dan eksekusinya tentu saja lebih cepat meskipun jumlah barisnya agak banyak sedikit. Namun yang mempengaruhi eksekusi cepat yaitu tadi instruksinya sederhana. Nah, bagaimana dengan pertimbangan perancangan suatu code untuk bisa mengoptimalkan kinerja dari prosesor? Kita lihat di sini pertimbangan perancangannya. Di sini dijelaskan bahwa semakin banyak register yang diolah dalam satu instruksi, ternyata menghasilkan kinerja yang semakin lambat. Jadi semakin banyak register yang diolah dalam suatu instruksi akan memperlambat, memperlambat. Bagaimana dengan semakin banyak baris operasi untuk mengeksekusi sebuah program juga akan semakin lambat. Jadi teman-teman perlu ingat jumlah register yang banyak akan makin lambat, jumlah baris yang banyak pun akan semakin lambat. Nah, terus bagaimana kalau udah? Karena ketika kita mengurangi register, jumlah baris nambah. Kalau menambah register, apa namanya, jumlah baris memang juga berkurang, namun juga lambat. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu, di sini CPU di masa sekarang bisa dikatakan menggunakan perpaduan dari beberapa format instruksi tergantung konteksnya seperti itu. Nah, bagaimana pertimbangan perancangan berikutnya? Nah, di sini kita lihat untuk registernya, jumlah register yang tersedia dalam CPU, bagaimana ini perlu diperhatikan jumlah registernya yang ada, yang tersedia. Kemudian operasi apa saja yang dapat dikerjakan masing-masing dari register tersebut. Kemudian juga bagaimana terkait dengan mode-mode dari alamatannya, tracing mode-nya. Nah, kita lihat ya, ada beberapa jenis operan. Dan ini yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada address, address ini sendiri tadi ya, address di register ya ada 3, 2, 1, 0, dan ada number, jenis number yang digunakan, apakah dia bentuknya integer, atau, ya, bilangan bulat, atau floating point, bilangan pecahan, seperti itu. Dan apakah menggunakan karakter, karakter spesial, karakter spesial, karakter, contohnya misalkan ya di ASCII, dan seterusnya. Dan bagaimana apakah menggunakan juga data logic, bit or flag, atau data bit atau data flag gitu ya, yang biasanya menggunakan misalnya logika itu 0 dan 1, kalau flag itu yes or no, seperti itu. Kemudian jenis operasinya, jenis-jenis operasinya contohnya seperti apa, apakah data transfer dan
misalnya move atau apa ya, nanti dipindahkan ya, disimpan. Dan untuk perhitungan aritmatik bisa berupa sum, add, multiply, divide, seperti itu, atau pengurangan, jumlahan, pembagian, ataupun perkalian. Dan untuk logical, logical ini binary, satu atau nol. Dan conversion, misalkan konversi bilangan seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, apakah nanti dari biner ke desimal, heksadesimal. Untuk operasinya menggunakan I/O jenis input output, dan apakah menggunakan sistem kontrol atau juga menggunakan transfer of control. Nah, ini lebih detail nanti dipelajari slide ya atau di pertemuan selanjutnya. Nah, berikutnya terkait dengan data transfer. Data transfer ini nantinya akan menentukan menentukan inputan, ini source maupun destination. Ini merupakan suatu lokasi operasi sumber. Untuk source ini lokasi sumber dan operan tujuan. Destination ini merupakan operan tujuan. Kemudian dia akan menetapkan lokasi-lokasi tersebut dapat bisa berupa memory, bisa berupa register, atau bagian yang paling atas dari stack. Nah, ini lokasi-lokasi ini mempengaruhi. Karena tentunya nantinya ada top minus 1, top minus 2, seperti itu. Untuk tumpukan atau stack. Nah, kemudian jumlah datanya bagaimana? Apakah panjang data yang dipindahkan itu seberapa panjang? Seberapa jumlah datanya? Yang akan disimpan, dipindahkan, digeser ke kiri, digeser ke kanan. Nah, itu nanti instruksinya macam-macam. Ada di perintah-perintah yang lebih kompleks. Kemudian bagaimana menetapkan mode pengalamatannya? Nanti juga dipelajari. Kemudian terkait dengan tindakan CPU untuk melakukan transfer data, misalnya pindahkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Juga ada nanti apa namanya code-nya, instruksinya seperti apa. Kemudian ketika apabila memori itu dilibatkan, apakah dia akan menempatkan alamat memori yang baru dan akan menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual. Ini mempengaruhi juga terkait dengan data transfer. Kemudian juga bagaimana dia akan mengawali suatu proses pembacaan maupun penulisan dalam memori. Bisa juga fetch mengambil data dan dibaca dan ditulis dan berikutnya akan disimpan. Apakah di memori tersebut ditimpa dengan hasil yang baru atau mungkin menggunakan memori yang lain lagi seperti itu. Nah, kemudian masih terkait dengan data transfer. Untuk operasi set instruksi untuk transfer data, di sini ada move, ada store, plot, exchange, clear atau reset, ada set, ada push, dan pop. Nah, move itu apa? Move itu memindahkan bit atau blok dari sumber ke tujuan. Nah, tentu saja memindahkan dibutuhkan dua register ya, ada sumber, ada tujuan, ada source, ada destination. Untuk store ini memindahkan boot dari prosesor ke memori. Dari prosesor ke disimpan ke memori. Instruksinya adalah store. Kemudian ada load. Load ini memindahkan boot dari memori ke prosesor. Kebalikan. Kalau store ini menyimpan, kalau load ini mengambil, membaca seperti itu. Exchange, exchange ini menukar, menukar isi dari source ke destination. Dan ada clear atau reset, sini akan memindahkan port 0 ke tujuan. Kemudian set, set ini memindahkan port 1 ke tujuan. Diingat ya, clear reset itu port 0 dan untuk set ini port 1. Bagaimana dengan push? Push itu memindahkan port dari sumber ke bagian paling atas stack. Sedangkan pop memindahkan port dari bagian paling atas sumber. Berikutnya, ini ada perintah aritmatik. Aritmatik di sini ada add, ada subtract, ada multiply, dan divide. Add kita ketahui sebagai penjumlahan, subtract penjumlahan, multiply perkalian, dan divide bagian. Nah, juga ada sign integer. Ya, ada tindakan CPU melakukan operasi aritmatik karena terdiri dari data, yaitu transfer data sebelum sesudah. Ini tindakan untuk dari CPU yang melakukan operasi aritmatik. Ini bagaimana transfer datanya baik sebelum sudah transfer data,
dan bagaimana melakukan fungsi dalam alur atau aritmatik logikal gitu. Ini apa namanya? Ini aritmatik dan logik. Dan bagaimana mengatur, men-set kode-kode kondisi dan flag. Ya, ada operasi set instruksi untuk aritmatik. Apa saja set instruksi untuk aritmatik? Ini masih sama ya. Ada add untuk penjumlahan, subtract untuk pengembangan, multiply untuk perkalian, dan divide pembagian. Nah, ini untuk yang 1 sampai 4 ini menggunakan dua operan. Karena apa? Add penjumlahan. Penjumlahan kan kalau cuma satu kan dijumlah pak dengan apa gitu ya. Misalnya add pasti ada dua operan. Add misalkan A dan B, jumlah A dan B. Subtract juga dikurangi A, dikurangi B. Kayak A kali B. Selanjutnya untuk yang berikutnya, absolut. Absolut ini mengabsolutkan jadi buat nilai menjadi positif. Kemudian negatif, buat negatif, decrement ini pengurangan satu secara berulang dan increment penjumlahan satu secara berulang. Nah, kalau yang 5 sampai 8 ini, nah ini ada penjelasannya, 5 sampai 8 merupakan instruksi operan tunggal. Jadi hanya satu operan saja. Kalau yang 1 sampai 8 kan harus dua ya, dua operan. Ini merupakan satu. Misalnya absolut, jadi ketika kita mendapatkan nilai minus 8, diabsolutkan jadi 8. Kalau hasilnya positif 8, ya tetap positif. Nah, kalau negatif, apapun hasilnya, ketika diinstruksikan negatif, ya hasilnya jadi negatif. Untuk decrement, ya dikurangi 1. Kurangi lagi satu, satu. Increment ditambahkan satu. Ada proses yang melewati increment lagi akan ditambahkan satu seperti itu. Nah, berikutnya, ini ada logic. Logic ini terkait dengan di bitwise operation atau perintah instruksi di logic, log inert, dan perintahnya diantaranya ada AND, OR, dan NOT. Nah, untuk operasi set instruksi untuk operasi logikal ini ada AND, OR, NOT, XOR. Dan ada compare. Compare ini merupakan bagaimana melakukan perbandingan logika. Dan ada test untuk menguji kondisi tertentu. Dan ada shift. Shift ini operan yang akan menggeser ke kiri atau menggeser ke kanan, menyimpan ke kiri, menyimpan ke kanan, dan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Jadi konstantanya jadi berubah. Karena ada perintah shift, shift register. Kemudian rotate. Rotate ini menggeser, berputar gitu ya, menggeser ke kiri atau kanan dengan ujung yang terjalin. Artinya ujungnya itu ikut. Jadi nggak cuman di paling kiri atau kanan, tapi sepanjang garis itu ikut bergeser. Jadi berputar, tentunya seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Dan ada conversion. Conversion ini contohnya, nah ini tadi ya yang saya bilang, konversi ini contohnya biner ke desimal atau sebaliknya, desimal ke biner, hexadesimal ke biner, dan sebaliknya, biner ke hexadesimal atau ke oktal, biner ke oktal, oktal ke biner, seperti itu. Kemudian operasi set instruksi untuk on konversi ada translate. Di sini akan menerjemahkan nilai sampai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Dan ada convert. Convert ini mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke lainnya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, mungkin sepertinya pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Nanti materinya ini saya kirim di grup. Saya baru ingat ternyata materi yang teman pertama dulu perkenalan itu apa namanya? Prosesor belum saya share ya, baru Pak, sistem izin bilangan tanya untuk ya mungkin ya boleh pertanyaan terakhir juga. ya silakan Tadi kan dijelasin juga ada perintah-perintah atau itu ya Pak, apa seperti push, kemudian ya pop dan lain-lain. Ada satu perintah tuh yang namanya jam-jam itu sama nggak Pak, kayak seperti push? oh sama sama nanti kita JMP. pelajari ya. Oh, J sudah. Oke. jam ya, JMP atau Iya, jam. JUMP ya. Nanti ada itu lompat, jadi itu lebih kompleks lagi. Ada banyak Oh, nanti begitu ya. kita belajar. Kita Baik, belajar. baik, Tapi baik. sayangnya memang ini kayaknya baru belajar teori ya, enggak mungkin belum praktek. Jadi kalau praktek harus pakai ini bahasa program yang harus install suatu untuk bisa menjalankan. Iya nggak apa-apa lah intinya.
logikanya kita bisa paham. Ada Mas nanti untuk tajam. Banyak, Baik, Mas. banyak Baik, nanti Mas. nanti di pertemuan berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini tadi sepertinya ada 10, 10, ada 8, tapi udah saya capture sih saya untuk mengisi absen. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sementara saya cukupkan dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Selamat malam, terima kasih. Tetap semangat ya. Ini sepertinya ada yang dari wilayah Indonesia bagian tengah apa barat malah ya, jadi udah semakin malam ya. Tetap semangat ya teman-teman. Tetap semangat belajar, dan tentunya tetap menjaga kesehatan. Salam semangat, salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. baik. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih.